Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ada salah satu indukan juga, salah satu jeruk manis juga yang buahnya waktu masih kecil atau mentil hampir mirip seperti jeruk santang bentuk buahnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah jeruk konde. Kadang ada yang bilang juga jeruk onde, salah satu jeruk manis juga yang bentuk buahnya mirip seperti jeruk santang, agak lebar ke pinggir, nggak bulat sempurna si buahnya. Dan untuk daun, kalau daun beda, beda jauh sama jeruk santang. Ini daunnya lebih agak pendek, tapi lebih cenderung agak lebar bentuk daunnya. Hampir mirip seperti jeruk beras tadi kalau dari daun. Kalau buah hampir mirip seperti jeruk santang, dan buahnya sendiri juga manis rasanya kalau sudah matang. Salah satu jeruk yang cocok juga untuk tabu lampot, dikarenakan jeruk konde sendiri mudah berbuah atau bisa berbuah di pot, jadi sangat cocok untuk salah satu rekomendasi untuk tabu lampot teman-teman. Ya mungkin cukup sekian, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman juga bisa mengetahui salah satu varietas jeruk manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.